bisa. Oh ini kan bisa tergulung semua nih Bang ya. Itu kalau di rumah yang nyoba tuh Selamat sore teman-teman, ini kita lagi di jalan apa ini? Jalan sejarah. Nah, ini tepat di depan abang adek ponsel tuh. Nah, ada mamang. Nih, dengan mamang siapa nih Mang? Mamang Mita. Mamang Mita. Nih, mamang Mita nih jual apa aja nih Mang? Telur gulung, cimol. Nah, sama cimol, sama telur gulung. Tapi telur gulung mamang ini gede-gede emang ya. Nah, kita mau pesan yang gede nih. Satu tusuknya itu Rp2.000. Ini kalau telur gulung biasanya kan kecil-kecil gitu ya. Nah ini punya mamang ini gede-gede nih. Bisa request nih mang ya. Ini jualannya dari mana? Dari jam berapa nih, Mang? Biasanya, Mang? Pagi ya? Iya. Di daerah mana aja nih, Mang? Muter-muter. Sekolah Gang Jarak. Iya. Al Jihad. Oh, muter-muter, Mang ya? Nah, tiap sekolah aja. Oh, dari sekolah ke sekolah nih, Mang ya? Terakhir SMP 5. Oh, terakhir mau ke ini berarti ini mau ke SMP 5 nih? Enggak, udah pulang tadi. Oh, udah pulang. Terakhir di sana jam 3. Oh, ini sekalian jalan aja pulang kali, Mang ya? Kali ya. Balik jam berapa mau sampai ke rumah biasanya emang? Ini dekat. Oh dekat sini ya? Ini samping masjid. Samping masjid. Tuh, jadi gede, tebel. Puas bang ya? Iya. Makannya ya. Kecil ya? Ini kalau 1000-1000 itu kecil. Jadi digedein. Oke, di sini aja mas. Satu hari bawa berapa banyak telur, Mang? Saya emang paling 30. 30 telur ya? Gampang beli lagi kalau. Oke, kan di sini tinggal di jalan, tinggal singgah beli lagi, Mang ya? Iya. Keluar rumah 30 ya. Iya, kalau kurang nambah lagi ya. Iya. Ada yang campur bulat-bulat. Iya iya. Saya telur aja lah mak. Iya. Sambal lado nih mang ya. Iya. Jadi pakai sambal lado nih mang. Karena ada baladonya tuh. Iya iya iya. Biasa budak kalau mau pakai balado. Kan bawa cimol juga. Iya iya. Oh cimol yang putih itu bang ya? Iya. Kalau yang kuning ini cakwe. Iya iya.
3.000. Ini kebanyakan yang beli anak-anak nih, Mang, ya? Di yang kuliahan pun kalau mau. Biasa beli juga, Mang, ya? Biasa juga beli. Yang ingin ingat masa waktu kecil SD. Iya, betul gila, Mang, ya? Ini 2000 lagi? 3 satu hari biasanya bisa jual berapa tusuk? Ini macam telur, Bang? Ya, itu ya? Iya. Kan bawahnya ini 3 macam. Oh. Kalau omset, Mang? Omset kotor-kotor biasanya berapa, Mang? Rata-rata, Mang. Rata-rata lah. 4-5 lah dapat. 400.000 ya. Nah. Kalau lagi bagus. Iya. Kalau enggak lagi musim anak sekolah, Mang, libur. Ngapain aja, Mang, biasanya, Mang? Sama, masih gini juga. Masih juga cuma muter-muter aja ya. Gang-gang. Iya. Kadang cepatan keliling. Oh, lebih cepat keliling dibanding daripada mangkal ya? Daripada sekolah gini. Iya. Ada beberapa pedagang itu yang pernah saya tanya, kalau lagi musim anak-anak libur, katanya dia lebih milih apa kayak jadi kuli bangunan gitu. Kebanyakan orang kan enggak bisa keliling. Iya. Kalau saya nih udah biasa, Mang, ya. Lebih bagus keliling, cepat. Iya. Paling setengah hari aja. Iya. Oh, lebih cepat, Mang, ya? Enggak sampai sore ya? Pulang sekolah ini jam 3, jam 4. Oh, iya benar. Iya. Kalau keliling paling telat jam 1 ya udah di rumah. Iya. Bawa sama kayak gini. Iya. Sekolah-sekolah. Udah 20 tahun ya totalnya. Dari pertama keluar tuh. Mm-hmm. 10 tahun ada. Cuman lagi populernya berapa tahun ini, Mang, ya? Maksudnya ramai lagi orang jual tanah. Sekarang banyak yang mangkal juga ya. Oh iya. PKP itu banyak yang gulung telur juga. Kalau bisa. Karena orang bilang susah, nengok mamang ya enak kata dulu. Tapi bikin di rumah tak bisa. Enggak bisa, Mang, ya. Enggak bisa nempel sama lidinya katanya. Kalau nengok mamang enak aja, Mang, ya? Katanya. Selagi kami bikin katanya nggak bisa. Rahasia biar nempel itu apa, Mang? Nggak ada trik aja, nggak kasih apa-apa. Kebiasaan ya. Kebiasaan emang. Emang dulu saya pun pertamanya susah juga. Susah juga. Nggak bisa nempel sama lidi. Banyak yang inunya, yang dibuangnya. Oh, pas pertama belajar tuh, Mang, ya? Belajar sih enggak, langsung jualan. Langsung jual sekolah ya. Cuman banyak gitu yang sisa-sisanya. Kalau ini kan habis terus ya, digulung. Digulung terus, Mang, ya? Kalau dulu masih sisa-sisa. Oh, ini kan bisa tergulung semua nih, Mang, ya? Itu kalau di rumah yang nyoba tuh enggak bisa gulung sama sekali katanya. Makanan baru sekarang udah langsung diserbu anak-anak. Iya, betul. Butuh proses dulu, Mang, ya. Harus tahu dulu, enggak kayak dulu. Iya. Kalau dulu di sekolah asal baru makanan pasti ramai, Mang, ya. Serbu udah. Sekarang tak ada bisa. Iya. Apalagi ke sekolah baru. Iya. Nengok orangnya dulu lah, harus kenal. Dari saya di sini dari 91. Iya. Udah lama, Mang, ya? Iya. Jualan ini udah berapa tahun, Mang? Ya, dari dulu ini cuman dulu laba-laba. Oh, laba-laba. Oh. Jadi jualan kayak gini udah dari tahun 2001. 91. Udah lama juga, Mang, ya. Pontianak ini 91.
makanya tuh banyak yang udah punya anak waktu di SD tuh masih ingat. Pak udah lama kan? Ya? Kita kadang udah enggak kenal dia yang nyaut duluan. Berarti udah hampir 27 tahun dong ya? Dari bujangan sekarang udah punya cucu. Udah sampai punya cucu nih, Mang, jalan nih. Waduh. Itu masih kuat nyengkol dong ya? Masih. Kenapa enggak pengen pakai motor, Mang? Biaya transportasinya lebih mahal jadinya hitungannya. Iya. Karena muter-muter ya. Keliling payah kalau pakai motor. Iya. Saya kan kelilingnya daerah dekat-dekat sini, sekolahnya pun enggak jauh. Tinggal di daerah mana, Mang? Ini. Dekat nih, Mas. Oh, di gang sini ya? Iya. Oh, di samping masjid itu ya? Iya. Oh. Yang ruko tuh. Ruko pun adek saya yang anu. Yang punya. Biasa ngontrak. Iya. Kawan banyak di situ, ada ya Timol. Oh, jadi memang rata-rata pedagang ini semua, Bang? Semua di Sidodadi itu. Oh. Orang Singapung di sini semua. Iya. 30 orang ada. Iya. Nah, oke, udah 10, Bang ya? Udah, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, udah, Bang. Nah, ini gede-gede nih. Kita mau cobain nanti. Mamangnya mau bungkus. Kadang nih, kadang orang pun mau yang besar nih. Iya. Mang, makasih banyak memang udah izinkan diliput ya, Mang ya. Sama-sama. Semoga usahanya makin laris manis, rezekinya lancar. Amin.